Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Leken Bonsai. Di video kali ini saya akan melakukan pruning pada bahan bonsai beringin Arjuna ini, juga melakukan wiring ulang agar cabang dan rantingnya nanti sesuai yang diarahkan. Nah, untuk bagian bawahnya ini sengaja saya bikin seperti ini ya, karena saya lagi program akar gantung. Dan untuk talangnya ini belum saya buka dulu ya, karena belum maksimal. Mungkin nanti kira-kira 2 atau 3 bulan lagi baru kita buka talang ini. Oke sobat bonsai, simak terus videonya ya. Dan buat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sobat bonsai, nah seperti ini bentuknya ya setelah dilakukan pruning. Selanjutnya saya akan melakukan pengawatan ulang pada cabang dan ranting ini. Oke sobat bonsai, nah seperti ini ya bentuknya setelah dilakukan pengawatan. Saya rasa videonya cukup sampai di sini ya, dan nanti kita akan update kembali perkembangan dari bonsai beringin Arjuna ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Salam satu hobi.